Itu babi. Iya. Ini dia. Peralatan-peralatannya juga masih ada sini. Oh, yang ini. Ini untuk ini ya, untuk helm. Helm. Nah. Ini untuk helm di depan, helm moncong helm. Yang seperti di sini. Di moncongnya ini ya. Ini. Nanti kan di rumah saya ada motocross, jadi saya boleh pakai ini. Oke. Ya, di sini masih ada ini. Oh, ini sama kayak tadi. Ada double tipnya itu. Ini dikasih gratis ya. Bawaan HP-nya. Ya, HP, sorry. Bawaan kameranya. Oh, ini dia dapat 64 GB ya, SanDisk. Oke. Ini juga ini juga 64 GB. Nah, ini saya beli lain lagi. Ya. Ini kita dapat sekeru-sekeru yang boleh dipasang di kameranya. Ini dia. Nah, ini ada lagi. Oh, ini kayak itu lagi yang ada double tipnya. Ya. Ini ada enggak tahu apa nih, macam kuncinya ya. Bos, yang situ, Bos. Oke, sekarang terakhir kita buka kameranya. Ada apa di dalam? Kayaknya ini agak berat ya. Kita buka dia. Kita mungkin kita singkirkan ini dulu. Ini dia. Akaso Pi Pro P50 Pro. Oke. Kita buka awal di sini. Oke, ini dia. Set. Ini dia penampakannya ya. Ini anti air, apa sih namanya, waterproofnya ini. Ini waterproofnya. Ini ada tombol buat pencet-pencet. Sini, oke. Di dalamnya isinya ini gimana bukanya? Oke, sini kita buka ya. Wih, ini ada lagi. Ini apa, pelindung layarnya mungkin. Ini pelindung layarnya. Ini kaca ya. Ini kayak kaca. Oke, ini sling. Kayak sling ada klem. Oke, kita tahu ini apa ya. Ini ada remote dia. Ini remote buat kamera, buat video. Oke, ini dia kamera dia. Oke, apa remote? Ini remote. Ini macam tadi ya, macam-macam skru-skru itu buat ikat kameranya. Ini casing. Nah, sini buat kita jepit di sini. Ah, gini ya. Nah, dia begini. Nah, biar kita bisa pakai selfie atau ngevlog ya. Oke, ini dia. Ini lagi sama sekru-sekru. Ini juga ini saya nggak tahu. Oh, yang dipasang di sini. Pasang di kepala ini atau di dada itu. Oh, di dada. Oh iya. Yang di sini ya, yang di dada ya. Ini bisa pasang di sini. Oke. Ini dia. Ini tuh kayak apa? Oh ya, kayak pegang-pegangan gitu ya. Sama ya seharusnya. Sini. Oh, ini untuk di stang motor ya. Untuk stang motor. Ini apa lagi? Oh, sini cas USB-nya, USB ke USB
Type C. Ini charger Type C. Nah, ini dia. USB ke Type C. Ini. Oh, ini tempat ngecas baterainya. Nah, ini tempat ngecas baterai. Baterainya di sini. Ini tempatnya. Oh ya, ini baterainya ya. Saya dapat 2 baterai. Nah, ini. Oh, ini 1100 mAh. Mah, ya, mah lagi tuh. Nah, ini tempat ngecasnya di sini. Dapat 2 baterai. Ini sama kayak tadi. Ini juga sama. Ini strap. Nah, enggak tahu taruh di mana ya strapnya. Strapnya sama kayak tali-tali biasanya. Ini juga strip. Strip karena. Nah, ini enggak tahu apa ini, kunci. Kunci kah atau apa? Nah, ini manual, book manual. Nah, ini pakai bahasa Inggris lagi. Enggak bisa bahasa Inggris. Ya, ini kameranya. Lepasnya gimana ya? Oh iya, sini lepas, kita lepas ini ya. Ya, ini dia kameranya. Oke, ini dia kameranya. Sini ada ini tempat tempat mic-nya ya. Tempat mic-nya. Kita buka begini, set. Iya, ini dia. Oke. Ya, ini kameranya seperti ini ya. Kalau itu tadi, ini tadi waterproof. So, kita mau moto-moto dalam air. Ya, ini dia Akaso V50 Pro. Ini adanya. Oke, di sini ada. Oke, ini ada speaker. Di sini ada V50 Pro. Di sini tempat baterainya. Ya, ini tempat baterai ya. Tempat baterainya di sini. Oke. Ini buat moto, buat rekam pakai WiFi ya. Nanti kita sambungkan bagaimana hasilnya. Ini dia punya body kayak drop kayak karet gitu ya. Bodinya kayak karet. Inilah paket menurut saya lah, paket untuk YouTuber pemula ya, yang belum ada teman untuk ngerekam gitu kan. Nah, mungkin boleh ya pakai ini. Ada ini di kepala, ada di dada, di lengan pun ada. Jadi kita bisa merekam, bisa ngevlog lah, ngevlog sendiri ya gitu ya. Ini dia kameranya. Ini sudah 4K 60 fps kah, berapa tadi saya kurang ini, kurang baca tadi. Oke, nanti saya perlihatkan hasil gambarnya, hasil rekamannya bagaimana ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, bantu-bantu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya. Oke, ya, oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.